President Joko Widodo has condemned the acid attack on Corruption Eradication Commission's senior investigator, Novel Baswedan. Jokowi says such crime is considered a brutal act of violence, of which the perpetrator should be brought to justice. Tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Pak Presiden melihat ini sebagai pelemahan KPK atau kriminal? Kriminal, ini kriminal, kriminal. Pelemahan KPK apa? Ini kriminal. Udah, nanti tugas Kapolri untuk cari. Instruksi, siapa? Apa ada instruksi untuk penguatan penjagaan di KPK sendiri? Ya semuanya lah, semua penyidik harus waspada.